Ya Allah, aku mencintai Al-Quran dan aku jatuh cinta pada masjidmu, ya Rob. Semua mimpi-mimpi gue tersimpan rapi. Masjid. Halusan aja lu. Tenang aja, lu mau ngejar-ngejar gue kan? Lu mah, masa lalu gue. Malingnya lari kemana? Sono bang, kalau ketangkep bakar aja bang. Bakar? Nih bakar nih lemak lu. Lu tuh semua kecepetan, nilai si bewok. Baru kemarin juga maling kotak amal, yang sekarang datang-datang bahas nikah. Gue kagak setuju. Assalamualaikum. Subuh berjamaah. Dalam masjid sana, dulu gue punya impian. Dan dihancurin sama siapa? Orang-orang yang sok soleh kayak lo pada. Orang ganteng kayak mas tuh nongkrongnya di kafe atau enggak di tempat dugem. Kok jadi nongkrong di masjid sih? Udah dijamin di sini. Ya ternyata lu tuh enggak tahu cara berterima kasih. Cuma ibu, harta terbaik gue. Tapi di akhir hidupnya gue enggak bisa ngapa-ngapain. Bang. Budi terlalu fokus sama kerjaan Budi dan Budi terlalu fokus sama beasiswa mah. Budi lupa sama keluarga. Kamu harus selalu semangat, percaya sama Allah. Yang namanya amal tanpa ilmu itu kayak buih di lautan. Udah sholat kan? Udah. 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 Udah